Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel dari Zuan. Okay, hari ini saya akan buat satu video berkenaan dengan bantuan sara hidup BSH mengenai dengan skim khairat kematian SKK BSH 2020. Okay, SKK BSH 2020, tuntutan SKK BSH 2020 layak dituntut oleh waris bagi pemohon layak menerima fasa pertama BSH 2020 yang meninggal dunia mulai 1 Januari 2020 hingga 31 Januari 2020. Tuntutan SKK boleh dibuat mulai 1 Februari 2020 di Bank Simpanan Nasional BSN. Sekiranya pemohon BSH 2020 meninggal dunia mulai 1 Februari 2020, tuntutan SKK 2020 hanya boleh dibuat selepas permohonan BSH 2020 selesai proses. Okay, jadi itu adalah sedikit sebanyak mengenai SKK. Okey, saya akan terangkan sikit intro berkenaan dengan SKK ini. Skim khairat kematian SKK adalah skim yang menggantikan insurans takaful berkelompok IBRIM yang dilaksanakan pada pemberian bantuan rakyat satu Malaysia. Okey, ni kesinambungan daripada kerajaan Barisan Nasional dahululah, BRIM. Okey, mengenai skim khairat kematian, skim berkenaan akan memberi manfaat kepada waris penerima bantuan sara hidup BSH dengan bantuan RM1000 yang akan berkuat kuasa selama setahun, iaitu dalam tempoh 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2020. Okey, jadi jadi untuk skim khairat kematian SKK BSH 2020, okey, jumlah tuntutan RM1000 bagi setiap individu yang layak yang menerima BSH lah. Okey, tempoh meninggal dunia 1 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2020. Okey, jadi kalau ada penerima BSH yang meninggal di dalam tahun 2020, bolehlah membuat tuntutan skim khairat kematian SKK BSH 2020 bernilai RM1000. Okey, tempat tuntutan adalah di Bank Simpanan Nasional BSN. Okey. Okey, skim khairat kematian layak bagi kategori isi rumah seperti berikut, iaitu isi rumah yang dah kahwin, ibu atau bapa tunggal, balu, janda, duda yang mempunyai anak lah. Okey, ini yang layak. Dan bujang juga layak, tetapi yang berumur 60 tahun dan ke atas sahaja yang berhak menuntut skim khairat kematian. Okey, sekarang saya masuk kepada cat, iaitu kelayakan SKK adalah seperti berikut. Okey, untuk yang pertama ialah penerima pembayaran fasa pertama BSH 2020 1 hari bulan 1 2020 hingga 31 hari bulan 1 2020. Okey, pemohon layak memohon. Okey, pemohon kalau yang meninggal itu adalah pemohon layak mohon. Kalau yang meninggal itu adalah pasangan warga negara Malaysia saja, tidak layak untuk mohon ataupun tuntut skim khairat kematian lah. Okey, untuk kategori yang kedua, penerima pembayaran fasa pertama dan tidak lulus BSH 1 hari bulan 2 2020 hingga 31 hari bulan 12 2020. Okey, jadi di sini pemohon tidak layak dan pasangan pun tidak layak untuk tuntut skim khairat kematian jika tidak lulus BSH. Okey, untuk yang perkara yang ketiga, penerima pembayaran fasa pertama dan lulus fasa seterusnya BSH daripada 1 hari bulan 2 2020 hingga 31 hari bulan 12 2020. Jadi yang meninggal adalah pemohon layak menuntut skim khairat kematian ataupun pasangan, jika pasangan yang meninggal warga negara Malaysia sahaja pun layak memohon. Jadi waris layak memohon skim khairat kematian untuk kategori inilah. Untuk kategori yang keempat, permohonan baharu yang lulus BSH 1 hari bulan 2 2020 hingga 31 hari bulan 12, pemohon jika pemohon meninggal layak untuk tuntut dan jika pasangan meninggal pun layak untuk tuntut skim khairat kematian bernilai RM1000. Jadi anda perlu kena pasti anda punya anda punya kelayakan lah. Okey, jadi hubungan waris yang layak adalah pasangan. Okey, waris yang berhak menuntut skim khairat kematian ni adalah pasangan. Okey, ibu atau bapa atau anak ataupun adik-beradik ataupun cuculah. Yang penting mempunyai pembuktian ataupun surat beranak ataupun surat sikap pengenalan dan sebagainya untuk membuktikan anda adalah waris kepada si mati. Okey. Jadi untuk dokumen yang perlu dibawa semasa tuntutan SKK di BSN, okey, Bank Simpanan Nasional, anda perlu bawa sijil kematian asal ataupun salinan daripada Jabatan Pendaftaran Negara JPN, dan kemudian anda bawa kad pengenalan asal waris. Dan yang ketiga, dokumen pembuktian pertalian antara penerima individu layak SKK dan waris. Okey, jadi tiga dokumen saja yang anda perlu bawa. Yang penting waris perlu tahu dululah apa kelayakan dan dokumen-dokumen yang perlu
dibawa ke BSN sebelum membuat tuntutan skim khairat kematian SKK BSH 2020. Jadi jika penerima BSH pada tahun 2020 ada meninggal, bolehlah membuat tuntutan RM1,000. Jadi saya harap video ini memberi manfaat kepada anda, dan kalau anda suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.